Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Welcome back to my channel, guys. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dipanjang umurnya, dan yang lagi sakit semoga Allah memberikan kesembuhan padanya. Amin. Oke, guys, kali ini aku mau ajak guys beraktivitas pagi ini ya, guys, karena aku bikin vlog ini pagi. Jadi kemana kita ikutin terus, karena aktivitas orang desa pastinya menarik kalau bukan ke sawah. Pokoknya kita ikutin terus ya, guys, ya, jangan kemana-mana. Oke, nah, guys, sekarang aku udah ganti baju menjadi seorang petani. Ya, betul, petani. Kan mau ke sawah. Kayak gitu, guys, loh. Pokoknya gimana keseruan aku aktivitas di sawah, pokoknya ikutin terus, guys, loh. Jangan kemana. Banyak yang lebih seru di sawah, itu sangat mengasihkan, guys, loh. Pokoknya keseruan apapun ada di sawah. Ayo ikutin terus ya, seluruh. Oke, ikut ya. Nah, guys, seluruh, sekarang aku udah di pesawahan, guys, seluruh. Pokoknya gimana keseruan di sawah, guys, seluruh, harus ikutin terus, harus nonton ya. Tapi tempat sawahku masih jauh di sana. Tuh, masih jauh sana. Ayo ikutin terus. Yuk. Inilah, guys, lur, suasana di pesawahan setelah musim panen selesai. Hijaunya rumput-rumput dan dedaunan sangat memanjakan mata. Apalagi ada airnya nih mengalir. Aduh, sangat indah, lur, guys, lur. Ayo, lur, terus. Mari, guys, ikutin terus, guys. Jalan-jalan ke sawah, guys. Tempatmu masih lumayan jauh, guys. Di depan sana. Sana tuh. Ayo ikutin terus. Meski puasa, tetap semangat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya, guys, lur ya. Kita udah hampir sampai, guys, lur. Tuh di depan. Ayo ikutin terus. Tuh, guys, lihat pemandangan pesawahan, guys. Sangat asri ya. Sangat indah banget suasana pedesaannya tuh. Makin terasa kalau di pesawahan. Pokoknya, guys, lur, jangan sampai tidak ikut. Masih banyak hal seru nih. Ayo, guys, lur. Tuh, lumayan jauh kita berjalan, guys, lur. Yuk, lanjut. Nah, sekarang, guys, lur, aku udah berada di sawah, guys, lur. Udah nyampe. Dan apa yang akan aku lakukan setelah nyampe di sawah? Ayo ikutin terus ya, lur. Yang akan aku lakukan sekarang adalah, guys, lur, memantau ya, melihat dulu situasi di sawah itu seperti apa. Dan ternyata seperti apa kita lihat di sawah itu, udah ada airnya, guys. Berarti kalau udah ada air di pesawahan itu, berarti kita siap-siap harus musim tanam lagi, guys, lur. Jadi aktivitas hari ini aku mengajak guys lur itu ke sawah untuk memberitahukan kalau di sawah itu sebelum masa tanam itu kita harus tinjau dulu lokasi di sawah. Jadi udah ada airnya apa belum?
Jadi kalau belum ada air, kita harus apa? Alirin air dulu. Alirin air dulu gitu, guys. Jadi sekarang kan udah ada nih, guys. Jadi traktor siap-siap turun dan kita akan siap musim tanam kembali. Dan lihat, guys, loh. Airnya pun diirigasi udah jos, mantep banget. Jadi lancar. Ayo, guys, loh, ikutin terus. Jadi bentar lagi aku mau potong ini nanti batang jerami nih, biar nanti nyangkulku enak mau betulin ini galengan jalan, tanggulan lah kalau orang sini bilang. Jadi biar enak, biar bagus nanti kita jalannya enak. Nah, ayo ikutin terus, guys. Wow, guys, lur. Sekarang aku melihat pemandangan yang sangat sangat luar biasa sekali, guys, lur. Guys, lur juga pasti penasaran pemandangan apakah itu. Ayo, guys, kita lihat. Nih, guys, pemandangannya tumpukan sampah, guys. Oh, no. Jadi kayak gini nih, guys. Waktu di saat tidak ada air itu, waktu panenan kan irigasinya, saluran air ini kan nggak ada air karena airnya itu ditutup dulu, guys, karena musim panen. Jadi dampak apakah ini, dampak waktu pas saluran air ini nggak ada air, masyarakat buang sampah sembarangan. Jadi pada buang di kalen atau di irigasi, bukan pada tempatnya. Otomatis ketika air datang, jadilah seperti ini, guys. Ini, waduh, ini banyak nih, guys. Ini pasti lama ini. Buat masyarakat diminta kesadarannya lah, kalau buang sampah harus pada tempatnya gitu. Good job. Ini udah pemandangan yang kurang bagus. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sendiri. Yaudah, guys, lur, sekarang berarti kita ada pekerjaan kalau seperti ini. Jadi kita harus ya bersihin sampah ini biar irigasinya lancar lagi. Kalau nggak dibersihin, dampaknya waduh, nanti di depannya itu banjir, guys. Mari, guys, ikutin terus. Lihatlah, guys, lur. Ini pemandangan yang kurang enak di mata ini. Tumpukan sampah banyak banget, guys, lur. Ini adalah dampak akibat kurangnya kesadaran masyarakat kita terhadap lingkungan ini, guys, lur. Jadi kurangnya menjaga kebersihan seperti ini, guys, lur. Jadi lihatlah sampah-sampah plastik. Waduh. Ini, guys, lur, kalau sampah plastik kan udah tahu ya, ini ratusan tahun bisa hancur. Sedangkan masyarakat masih seenaknya aja membuang. Aduh, ya Allah.
dimintalah bagi masyarakat seluruh Indonesia harus bisa menjaga lingkungan masing-masing ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya, guys lur. Jadi buat kepentingan diri sendiri dan anak cucu nanti kelak. Jadi biar enggak rusak lingkungan kita. Setidaknya dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita udah bisa membantu atau menjaga lingkungan kita masing-masing, guys lur. Ayo guys lur, waduh kotor banget nih guys lur. Nah guys lur, sekarang aku mau membersihkan saluran air ini guys, biar lancar kembali. Ini kalau nggak diberesin, wah bisa dampak buruk guys. Mari pesan buat masyarakat juga, kalau buang sampah itu jangan sembarangan. Dimanapun, kapanpun, kalau ada sampah ya kita buang pada tempatnya. Mari guys, kita dari awal dulu ya guys ya, biar lancar guys. Biar lancar dulu guys, terus kita sedikit-dikit kita angkat ke atas sampahnya guys, biar nggak numpuk di satu tempat. Jadi agak lancar dulu digiring sampahnya. Aduh guys, ya Allah, lihat guys, tertusuk tuh guys, tertusuk duri guys, kayaknya ini tusuk gigi deh. Duh ya Allah, ini kita harus hati-hati guys, kalau ke sawah kemanapun hati-hati guys.
dipencet-pencet dulu guys, biar darahnya keluar, biar nggak infeksi. Aduh, ya Allah, anak-anak baik. Ini buat perhatian bagi guys seluruh ya, yang mau bepergian ke sawah, pokoknya hati-hati nih. Ya gimana, masak sawah pakai sandal ya guys seluruh ya. Yang penting bismillah lah guys seluruh. Aduh, ini darahnya guys seluruh. Aduh, bismillah. Waras, nah, sembuh. Buat guys lur yang sedang bekerja dimanapun, entah di sawah, entah di perkebunan, entah di pabrik, entah di perkantoran, harus hati-hati selalu. Ini tadi aku mungkin kurang hati-hati pas waktu membersihin apa sampah yang mampet tadi tuh lur. Jadi mungkin kakinya tertusuk duri, bukan duri sih, itu tusuk gigi itu. Pokoknya hati-hati. Terus bagi masyarakat warga Indonesia, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Karena apa? Karena kita yang tidak merawat, siapa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi biar kita tidak susah nantinya itu guys. Terima kasih. Sekian dulu video dari aku ya guys lur ya. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.